Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, kali ini aku dapat kiriman kedua kalinya dari toko diary yang ada di Cilong. Nah guys, apa saja sih isinya? Kita unboxing bareng-bareng ya guys. Nah ini adalah paketan kedua kalinya yang dikirim dari toko diary Cilong. Nih, makasih banget. Pokoknya sangat fast respon. Dan di sana lengkap banget loh, guys. Kita pengen masakan apa khas Indonesia semuanya lengkap. Kita tinggal pesen order nanti dibuatin sama ceceknya. Kalau hari Sabtu ceceknya libur dan bisa menerima delivery setiap harinya ya. Banyak sekali guys. Ini apa aja ya? Ini ada menunya. Tuh. Halo guys, jadi di sini ada beberapa menu dan harganya ya. Jadi untuk kalian yang mau order di sini, kita udah dikasih berapa totalnya. Alhamdulillah, kalau untuk aku sendiri tadi pas mau bayar katanya nggak usah. Terima kasih Cece. Ya. Oke, ini ada apa aja di sini? Tuh ada nama saya Ayato Helen. Ada ayam bakar 90 NT. Ada bebek. Bebek goreng ya ini 120, ada rendang sapi 200 NT. Ada ayam goreng lengkuas 180 NT. Ada tempe penyet 70 NT, ada sambal ati 100 NT dan untuk ongkosnya ya 200 NT. Nah guys, ini untuk yang pemesanan beku. Untuk ongkirnya sendiri tuh 200 NT. Untuk nasi kuning 40 NT, jadi totalnya 1000. Alhamdulillah tadi pas aku mau bayar katanya nggak usah. Terima kasih Cece. Untuk pengiriman pertama juga itu emang buat ini ya, saya bantu promosikan di TikTok. Terima kasih, semoga sukses terus, lancar terus usahanya. Nah guys, apa aja sih? Ini ada bawang goreng ya, bawang goreng. Aku suka banget bawang goreng. Aku pisahin ya satu persatu. Nasi kuning. Makasih cecenya sampai repot-repot bikinin nasi kuning. Dan aku udah chatting dia, aku tuh pengen nasi kuning. Katanya nggak apa-apa nanti dia bikinin. Jadi ini apa yang kita pesen itu dia bikin fresh ya guys. Langsung hari itu juga. Ini pengiriman hari Kamis. Dan alhamdulillah hari ini Jumat pesanannya udah sampai. Sangat cepat ya. Dikasih 2 bungkus. 2 mangkok. Terima kasih. Dikasih 2 mangkok. Sini ada apa ya? Ada sambal bawang. Ini sambal bawangnya aku pisahin ya. Terus ini kayaknya bakso kali ya. Aku nggak pesan bakso, tapi katanya kata Cece kasih saya bonus. Nggak tahu bonus apa. Ini ada toge sawi hijau, kita pisahin dulu. Nah, ini ayam bakar. Ini ayam bakar lengkap dengan lalaban. Yang bakar ada lalabannya. Ini aku pisahin dulu guys. Daun singkong. Makasih. Emang susah banget ya di Taiwan itu cari daun singkong, baik yang mentah ataupun yang matang kayak gini, susah loh. Gak tau orang sini gak doyan atau gimana, jadi kalau kita ke pasar nyari daun singkong itu gak nemu.
Ada juga di warung Indonesia itu harus pesen dulu, kadang nggak ada emang stoknya. Nah, ini tempe penyet ya, atau oreg. Kalau kita mah oreg basah, tapi tulisannya tempe penyet. Aku suka banget. Makasih. Ini apa lagi? Wow. Ini apa ya? Banyak banget. Apa sih? Aku nggak tahu loh, ini apa? Nanti aku coba buka satu persatu. Ini bebeknya ya. Ini bebek goreng, nanti tinggal digoreng aja. Ini udah dibumbu ungkep. Udah diungkep bumbunya, jadi tinggal goreng. Ini bumbu apa ya? Pokoknya bumbu lah. Belum bisa buka ini karena beku kan bentuknya juga. Ini rendang sapi. Wow, banyak banget. Makasih. Ini ada lalaban juga. Lalaban tadi bebek ya. Tempe kering atau orek kering. Ini apa? Oh, ini sambal goreng ati. Sambal goreng atinya banyak banget, bisa buat makan siang, makan sore. Makasih. Tuh banyak ya, banyak banget. Ini apa ya? Soalnya aku nggak pesen ini. Bakso. Ini bakso loh guys. Ini lengkap, ada saus kecap, bumbunya ada mie putih, terus ini bakso. Terima kasih. Jadi aku nggak pesen bakso, malah dikasih bonus lagi. Wow. Ini yang aku nggak tahu ya. Ini aku ada pesen ayam lengkuas juga. Apa ini? Ini banyak banget ya. Terima kasih banyak pokoknya buat Cece. Semoga usahanya lancar terus, banyak rezekinya, sukses terus sampai dikenal seluruh Taiwan. Amin.